Hola netizen yang tercinta. Baru-baru ini Raffi Ahmad membagikan video singkat di Instagram Story yang memperlihatkan dirinya tengah duduk berhadapan dengan JJ. Dengan ekspresi emosional, Raffi Ahmad mengungkapkan permintaan maafnya. Kemudian JJ bertanya apa yang ada di pikiran Raffi perihal tanggapan pertamanya soal adanya dugaan perselingkuhan Syahnaz Sadiqah dengan Randy Kairnet tersebut. Raffi dengan perlahan menjawab jika dirinya berpikir JJ bakal marah. Namun JJ justru mengungkap gue peluk dia. Tudingan itu dilayangkan oleh istri Randy sendiri yang bernama Lendi Nayoan. Dia menunjukkan sederet dugaan bukti perselingkuhan antara Syahnaz dan Randy lewat aplikasi Gojek. Terkait dugaan perselingkuhan ini, Syahnaz sudah muncul untuk mengungkapkan permintaan maafnya. Didampingi oleh JJ, wanita itu mengungkapkan penyesalannya. Berbeda dari Syahnaz dan JJ yang tetap akur serta harmonis di tengah dugaan perselingkuhan itu, Lendi memilih melayangkan gugatan cerai kepada Randy. Mereka kini sudah dalam tahap mediasi untuk gugatan cerai tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silahkan berkomentar ya.